bersyukur ya adik-adik ya, kita sudah bisa melewati satu bulan ini. Luar biasa kenyataan Tuhan buat kita. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyanyi, kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Sehingga saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan menyertai ibadah kami ini dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam kuasamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu yang lebih semangat nih ya. Kita mau nyanyi lagu dua kali sekaligus, medley ya. Yang pertama kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku, lalu dilanjut dengan lagu Yesus sayang padaku. Ayo biar semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini. Happy home, happy home, happy.
kita mendengarkan cerita, kita mau angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Agak besar. Berbuah, berbuah. Lebih besar. Berbuah, berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami semua akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Siapkan hati kami, Tuhan, supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik dan firman tersebut dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih, Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak, kakak, bangun kak. Yuk bangun yuk, udah siang yuk. Ayo bangun. Ayo bangun yuk. Kita mau siap-siap sekolah minggu nih. Ayo bangun nak. Ayo, yuk bangun yuk sayang yuk. Ayo kakak. Masih ngantuk. Ah, jangan dong. Nanti kita kesiangan sekolah minggunya. Ayo nak, yuk. Ayo bangun sayang. Yuk kakak ya. Ayo dong, bangun yuk. Kak. Ayo. Ayo anak mama pintar. Yuk. Adik-adik, kita sudah lihat tadi. Bria dibangunin sama mamanya. Tapi dia menolak. Katanya, gak mau. Masih ngantuk. Mamanya ditolak, gimana perasaannya? Mesti sedih bukan? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 16-30 tentang Yesus ditolak di Nazaret. Mari kita saksikan bersama. Pada suatu hari, Yesus kembali ke kota Nazaret, di mana dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria, bapak ibunya. Dan di kesempatan itu, Yesus datang kepada Allah. Dia diminta untuk membacakan kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya, orang-orang takjub dan kagum. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tiba-tiba mereka marah melihat Yesus yang menyampaikan kata-kata itu. Mereka mendorong Yesus keluar dan mendorong Yesus memasukkan ke dalam jurang. Tetapi Yesus bisa menerobos mereka dan keluar dari tempat itu. Adik-adik, kita sudah melihat tadi bahwa Yesus ditolak di Nazaret.
juru selamat. Karena mereka melihat Yesus hanya sebagai anak tukang kayu. Tetapi tidak demikian dengan kita, bukan? Kita percaya bahwa Tuhan adalah sebagai Tuhan dan juru selamat bagi hidup kita. Walaupun kita tidak pernah melihat mukjizat secara langsung, tetapi kita sudah dengar dari mama papa, dari lose-lose, dari bapak pendeta, bapak penginjil, bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita. Nah, untuk menguatkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Losa akan beri kalian ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 28 ayat 7a. Mari kita baca sampai titik yang pertama. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Lebih mantap lagi kalau kita pakai gerakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau akan memampukan kami memahami firman-Mu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lose Anna mengenai Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Meskipun Tuhan Yesus ditolak, tapi Tuhan Yesus tetap baik dan juga menerima mereka karena Tuhan Yesus adalah penolong kita. Nah, bersama dengan Lose Via, kita akan membuat kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan ayat hafalan kita, yaitu Tuhan adalah penolongku dan perisaiku. Jadi kita membuat apa? Ya, kita akan membuat perisai seperti di gambar ini. Kita sudah membuat perisai nih yang udah lo sebuat. Nah, bahan-bahannya apa aja sih? Nah, perhatikan ya, bahan-bahannya yang pertama itu ada penggaris, lalu ada alat tulis, selanjutnya ada gunting, ada lem, kertas buffalo. Nah, kalau kalian nggak punya kertas buffalo, kalian bisa menggunakan kertas lainnya, bisa kerdus bekas susu ataupun kerdus yang lain. Selanjutnya ada kertas krep. Kertas krep ini digunakan untuk hiasan nanti seperti yang digambar. Dan selanjutnya ada kertas hiasan ART. Nah, sudah lengkap semuanya? Kita akan membuat bersama-sama ya. Ayo kita simak sama-sama. Selanjutnya kita akan menggunting kertas buffalo. Di sini Lose menggunakan ukuran 16x22. Tapi kalau kalian mau yang lebih besar atau yang lebih kecil tidak apa-apa. Nanti tinggal dibuka saja ukurannya. Di sini sudah Lose potong ya sesuai dengan ukuran yang tadi Lose sebutkan, yaitu 16x22. Nah, selanjutnya kita akan langsung menempelkan kertas hiasan ART ini dengan ukuran yang sama, yaitu 16x22 ke kertas buffalo yang tadi sudah lalu sepotong di sini. Kita tempelkan. Nah, kenapa tujuannya kita tempelkan di awal? Supaya kalian nanti lebih mudah dalam memotong pola perisai. Nah, di sini kalian juga bisa mengerjakannya bersama mama papa ataupun kakak adik di rumah. Dan warnanya pun bebas ya adik-adik ya, tidak harus kuning. Kalian bisa, misalkan aku suka warna pink Lose. Oke, tidak apa-apa.
warna apa saja, yang penting kalian kreatif, bebas, tidak masalah. Ukurannya juga kalau mau lebih besar rose ya silakan, tidak apa-apa. Atau aku mau yang lebih kecil rose ya. Yang penting kalian kreatif, sebebas mungkin. Nah, kalau sudah menempel seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat pola perisai. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Kalian hanya membagi dua, tiap lebar dan tiap panjang yang tadi kita buat. Nah, tadi kan Rosu sudah membuatnya dengan ukuran 16 x 22. Berarti 16 dibagi 2, 8. Jadi kita buat dulu garisnya adik-adik ya. Oke. Oke. Nah, kalau 12 dibagi 2 menjadi 11. Kita bagi. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, setelah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat garis putus-putus yang akan membentuk segi lima. Jadi kita buat ya adik-adik ya. Kalian bisa mengerjakannya nanti pelan-pelan. Kalau tidak lurus, dikerjakan pelan-pelan tidak apa-apa. Bisa minta bantuan mama papa untuk membentuk polanya. Adik-adik ya. Oke, bentuknya akan seperti ini. Garis putus-putus. Setelah membentuk garis putus-putus seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menggunting. Mengguntingnya kita mengikuti pola garis yang tadi. Garis putus-putus yang tadi kita buat. Nah, ikuti pelan-pelan mengikuti pola yang tadi kita buat ya. Oke. Nah, setelah terbentuk pola seperti ini, tinggal kita hias. Nah, di sini Lawson menggunakan kertas krep sebagai hiasan. Ini Lose membuatnya pola salib adik-adik. Kalau kalian mau polanya yang lain boleh, sesuai dengan keinginan kalian. Kalau warnanya juga mau yang lain boleh, tidak masalah. Sekreatif kalian saja ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menuliskan ayat hafalan yang tadi sudah disampaikan oleh Rose Ana, yaitu dari Mazmur 28 ayat 7a yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ini sudah Rose tulis ya. Tinggal ditempelkan saja di belakang. Oke. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Bagus ya hasilnya kita. Nah, kalau kalian sudah buat seperti ini, hasilnya bisa kalian foto dan kalian bagikan ke nomor di bawah ini. Mudah-mudahan firman Tuhan serta aktivitas kita dapat memberkati kehidupan adik-adik sekalian ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Rose Ana. Tentang apa tadi? Iya, tentang Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang di Nazaret. Tapi Tuhan Yesus pasti sedih adik-adik ya. Tapi kita tidak demikian ya. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tetap sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau angkat pujian. I love you, Jesus. Ayo semuanya kami puji diri kita nyanyi lagu ini.
tapi jangan lupa ya dengan aturan 3M, yaitu apa? Mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di dekat kita, lalu yang terakhir memakai masker.